Ini size berapa Pak ini? Ini 30-an Mas juga, ini belum tak. Ini size 30? Iya. Gara-gara nyerok ini tadi tak suruh taruh di ember, teman-teman. Wow. Ini harganya berapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat koi lover dimanapun Anda berada, jangan lupa selalu jaga kesehatan bersama keluarga tentunya. Hari ini saya berada di Udan Mas Koi Farm. Hari ini panen buahnya ini teman-teman. Jadi saya langsung menggok minggir ke Udan Mas Koi Farm karena panen ikan koi yang size 25 ke atas ya. Kita akan lihat dulu ke sana sama teman-teman ya. Wow, ini yang ini mungkin tayang setelah tayang ini sudah umur 4 hari ya ini. Nanti video ini di saat video ini tayang ini sudah umur 4 hari loh teman-teman. Gitu ya. Jadi sudah tuntas ini untuk apa? Untuk kotorannya. Tinggal di karantina di akuarium aja. Gitu. Nih. Sama teman-teman. Nih, guanteng. Mas sampean guanteng e jenenge sapa, Mas? Sapa? Aril. Aril. Oh, Aril. 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 Jenenge Aril juga iki. Sampean bakul ani Pak, Mas? Ora, Mas. Apa? Bakul apa? Wis glow. Bakul. Ngono Mas iki. Bakul ci. Bakul kosmetik ya dek ini. Oh iya, sabar. Mas ini size piro niki? Taring 25-30 Mas. Size 25-30 ini ya. Teman-teman. Wih. Soah, kuaku, sanke, ada gurumu. Mas dipindah di ember-ember bisa ya? Bisa, bisa. Ditunggu aja ini, yuk kita ke sana di ember aja, teman-teman. Nari di sini banyak ya di sini ini ada, nggak tahu ini berapaan ini. Nah ini loh, tuh ya. Mas iku dipindah nang ember yo. Ya. Yuk ditunggu di ember aja ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan tanya-tanya ya. Ini ada banyak kiriman ini kayaknya. Mau dikirim hari ini. Ini masih sibuk ya owner. Masih dipilihkan dulu, teman-teman ya. Kita dari kejauhan aja lihat dulu orangnya biar milih-milih dulu. Untuk bos-bosku yang baru ketemu Bohori Koi Channel ini, jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari saya. Bos-bosku tinggal duduk lihat YouTube, langsung pilih-pilih langsung ke Udan Mas Koi Farm. Itu ya, ini masih dipilihkan. Ini berapaan ya nanti ya kita tanya bersama-sama. Hei, ada banyak ini. Ada sowa, kujaku, ada tanco. Ini ada tanco nih tadi. No, ada tanco-tanco teman-teman. Nanti kita tanya-tanya. Ya sudah ini ya. Halo, assalamualaikum Om Bos. Salam. Ini pakai mic-nya dulu biar terdengar suaranya. Hari ini panen berapa ekor, Pak? 350. 350. Lebih malahan 350 sama 600-an ekor. 600 ekor? Ya, dari dua kolam. Oh, dua kolam. Ya. Size-nya mulai berapa sampai berapa?
Yang ini mic ini yang di sini kisaran 20 sampai 35. Nah, yang ini? Iya, campur juga. Ada gurumu, ada koaku, sebagian di akuarium. Wih, lah kok bonek bening Pak ini, Pak? Ya, ini merahnya strong. Strong ini, teman-teman. Wah, saya enggak lihat dari tadi yang ini. Oh, ini juga panenan ini. Ini udah udah bersih semua ini, Pak. Sudah kirim masuk akuarium. Nanti kalau kirim, ya? Dipilih terus masuk akuarium dulu baru kita kirim. Wow, ini yang di vet ini harganya piroan Pak seperti ini Pak? Ini macam-macam Mas, dari mulai harga yang termurah? Yang termurah 50.000 ada ini. 50.000? Ini yang kecil ini paling ya 35, 50.000. Berarti ya 35, enggak 50. Ini harganya 35.000 yang paling murah di sini teman-teman. Yang paling mahal Pak? Yang paling mahal ini paling kisaran 250 yang kayak besar itu. Ini 250 kuaku. Ya, size berapa itu? 35 atau 37 itu. Size 35 apa ya? Iya. 37 ini enggak dimatikan ini ya. Tapi ini kelihatan strong-strong loh ikan ini. Merah ini, banget, putihnya bagus. Ini benar-benar ini strong banget. Ada gosiki, kujaku, gurumu satu ekor. Dua, tiga. Gurumu nih. Ini harganya mulai dari 35.000 sampai 250.000 oleh Wak Strong. Mantap iki. Merahnya strong. Kirumudinya bagus. Tapi rata-rata yang paling banyak size berapa ini, Pak? Ini campur ya, Mas. Campur ya? Iya. Tapi nek yang kecil-kecil seperti ini harganya berapa, Pak? Kalau yang ini ya cuma 30.000. 30.000. Ini tanco yang agak ke belakang ini juga. Berapa itu yang tanco itu? 30.000. Oh. Tapi kalau yang agak pola agak bagusan ya kisaran 75.000. Oh, yang ini 30.000 toh. Mantap loh teman-teman. Ini strong loh, tenanan loh ini loh. Ini gilirnya ini loh. Tuh, gilirnya lumayan loh ini. Cantik. Ini berapa Pak gilirin ini? 200.000 loh gilirin. Size 30 itu ya kayaknya ya. Iya, 30-an. Oke, ini yang di vet ini harganya mulai dari 35.000 loh, teman-teman. Ada yang 30.000. Ada lagi loh yang murah itu 30.000. Tanjungnya tadi 30.000. Yang paling mahal 250.000. Yang paling mahal 250.000 ada berapa ekor, Pak? Sini. Berapa ya? 250-an paling ada berapa ekor? Cuman 10 ada enggak ya? 10-an ya paling ya. Yang besar-besar ini aja tuh. Yang besar itu pun enggak semuanya. Wow. Oke ya, teman-teman. Yang fat ini harganya mulai dari 30.000. Enggak jadi 35 loh yo. Tapi sampai 250.000 yang fat. Ini yang kelas bawahnya masih di sana, Mas. Masih ada? Ada. Oke, nanti kita lihat. Oke, Pak, lanjut yang disiapkan di ember-ember ini, Pak. Yang ini. Yang ini size berapa ini? 25-an, 25 up ini sampai 30. Size 25 sampai 30. Iya. Wow. Ini jenisnya soa semua ini. Soa. Oh, gemuk-gemuk ya, Pak ya? Iya, gemuk. Sebagian ini agak... harganya per ekor berapa ini? 200. 200.000. Iya. Wow, 200.000 teman-teman ini. Nih, perhatikan teman-teman kualitasnya di Udan Mas Koi Farm seperti ini. Size 26 sampai 30 cm. Harganya per ekor kena 200.000. Agak oranye ini ikannya. Banyakan betina kayaknya. Yang ini. Terlalu cepat gemuknya ini ya. Terlalu cepat gede Pak ini ya. Terlalu cepat gede terus betina. Jadi yang ini yang merah nih. Ini lebih merah nih jantannya, Mas. Ini pejantan. Ini jantan. Wow. Ini kalau diambil sendiri ya beda. Ini paling 250 kalau yang ini. Ini kalau diambil borongan berapa? Kenanya semua. Kalau diambil borongan 1 juta. 1 juta rupiah teman-teman. Kalau diambil semua ini kena harga 1 juta rupiah. Kalau per ekor kena 200.000. Yang satu itu kena 250. Yang ini ya. Iya, kalau dipilih itu satu. Dipilih itu satu 250. CC 30 ya Pak ya kayaknya. 30 kayaknya. Oke, lanjut yang nomor 2 Pak. Nih, ada kujaku. Ada soa. Ada hisoa atau usuri itu Pak? Utsuri. Utsuri? Tembus ya Mas. Tembus itu Pak? Iya. Coba lihat. Wow, tembus teman-teman. Ini size berapa ini Pak? Ini 25 up juga. Sama ya? Sama. 25 up ya? Sampai 27. 30 ini Pak? Yang ini ya? 30. 30 ya? Yang kujakunya 30. Kujakunya 30 loh ini teman-teman.
Ini harganya berapa mbak ini? Bagus ringnya. Ini dari 70 sampai 100. 70.000 sampai 100.000. Ya, sampel dari kayak gini mungkin 70 boleh. Wow. Yang kualitas seperti ini stoknya ada berapa ekor? Ini agak banyak ini. 100 ada lebih. Lebih ya? Banyak ya ini ya? Banyak. Wow. Ini harganya mulai dari 70.000 sampai 100.000. Iya. Grade atas yang paling atas yang di vet ini nanti. Oke, ini. Naik kujakune tok berapa ini? Kujakunya itu 100.000 enggak apa-apa. 100.000 size 30. Bodinya munuk loh, Mas. Ayo munuk e. Weh. Enggak semua mahal, enggak semua murah loh. Ikan itu kalau di sini. Iya, ya lihat ini kualitas, size, lihat. Iya, lihat kualitas. Ini size 30 kena 100.000 loh, teman-teman. Ini yang lain 70-an berarti. Iya. Oke, ini diambil semua? 1 2 3 4 5 400. 400.000 nomor 2. Masih dihitung ini orang ini. Dadak ini. Nomor 2 ini harganya mulai dari 70.000 sampai 100.000 loh, teman-teman. Jadi kalau diambil semua kena 400.000. Oke, lanjut. Yang ini yang saya tunggu sebenarnya. Oke. Nomor 3, Pak. Pentol korek. Cutancu. Kisahnya berapaan, Pak, ini? 20 up ini. 20 up. Ya, ini 20. Ini 25 juga ada loh ini kayaknya. Lebih ini 26. Ini 30 kayaknya tadi. 30. Ini. Tanjung kuakune itu. Iya. Ini yang paling murah berapa ini? Yang paling murah ini 150. 150.000. Bahan. Bahan apa ini, Pak? Merah, bahan tanjung. Oh. Kalau yang suka keting-keting. Itu ya, udah sempurna ya. Ini merahnya strong, hitamnya mulai keluar. Jantan nih. Oke. Foto gurunya juga. Nih berapa keluar. Pak harganya seperti ini? Yang ini 100. 100.000. Bahan ya. 100.000. 20 up ya? Iya. Ini yang paling mahal berapa? Yang paling mahal ini. Yang paling mahal mana toh? Yang ini toh. Hmm. Ini berapa ini? Yang paling mahal. Yang bagus. 450. 450. Ini 25 up ya? Iya. Hampir 30 ya. 27-an ini. Ini berarti size sekitar 20 sampai 30 ya? Iya. Nih, nek diambil semua, Pak. Piro, Pak? Ini 200. Ini 200. Iya. Ayo tes, diambil semua berapa kalau diborong? Berhitung ini. Pak nomor 3. Berhitung dulu nih. Berapa ya? Bingung, Mas. 2,5 aja wis. Wis 2,5 juta. Iya. 2.500.000 ini loh. Iya. Ini tanco, ada tanco ini hari wake. Tanco hari wake original, iya. Pak itu. Ini ori. Masih ori ya? Wow. Ini paket warna-warni. Ini itu apa? Kayak gosiki ya, Pak ya? Gosiki, cuman gosiki kuning. Kuning ya? Wih, mantap. Ini 2.500.000 paket yang nomor 3. Ini nomor 4 ini. Iya. Yeah. Paket tanco. Oke, teman-teman, ini size 20 up sampai 30. Iya. Yeah. Itu yang paling mahal kalau eceran itu tadi berapa, Pak? 450. 450. Yeah, yang paling murah 150. Iya. Yeah. Oke. Tapi kalau diborong semua kena 2.500.000. Mantap. Lanjut. Yang nomor 5. Oke, video yang nomor 5 ini. Paketnya nomor 5. Harga obral. Ini size berapa? Ini 20 up juga ini. Ini 20 up juga. Iya. Ini ada yang 30 juga toh, Pak? Ada. Ini 30 swadoid malan. Swadoidnya 30 cm. Iya. Wow. Ini 30 senti cuma 50.000. Swadoid loh. Swadoid. Tapi segini juga bagus loh, Pak, putihnya itu ya? Iya, putihnya. Cuman hitamnya terlalu banyak. Hitamnya terlalu banyak. Ya, jadi kita jual mahal juga lihat kualitas. Enggak kok asal jual mahal. Size 30 senti, harganya 50.000. Iya. Ini 50.000. Mantap. Ini yang paling murah berapa? Yang kayak gini ya cuman berapa ini? Ini bahan tanco juga ini. Sama ini 50.000. Yang paling mahal, paling mahal, Mas. Ini mahal. Ini ikut yang 30.000 ini, Mas, mestinya. 30.000 saya kira itu. Ini saya 20. 20. Ya, ikutnya di situ tapi beda ini, kolam enggak. Ini termasuk sampel aja ya ini ya. Ya, ini sampel-sampel aja. Stok yang kayak gini ada berapa, Pak? Enggak tahu, paling 50-an paling. Enggak 50 banyak, ya? Terlalu banyak. Soalnya ini kan sudah disensi-sensi berapa kali itu. Oke, berarti yang ini yang di ember-ember ini termasuk
stok apa ya Pak? Apa? Sampel ya? Sampel aja. Sampel. Tapi stoknya banyak. Ini cuma satu ini. Ini banyak di kolam yang sana. Wih. Mantep. Ini harganya mulai dari 30.000 sampai 50.000. Ya, 30.000 yang seperti ini tadi. Kayak yang sekelas di Fed. Oke. Oke, mana lagi Pak? Yang lain ada lagi? Oke, teman-teman, kita akan bongkar stok-stok di Udan Mas Koi Farm ya. Wow. Wow, ini size berapaan ini Pak, yang di sini? Ya, kisaran 28 sampai 35 gitu. Wow, ini jenisnya mic ini? Kebanyakan soa, Mas. Soa? Ya. Wow. Wow, sironya bersih-bersih ini Pak. Siro ini meskipun seperti ini, tapi saya paling suka. Wow. Itu size berapa Pak Iko? Ini berapa ya, paling 27 ya Mas ya? 25 up ya? 25 up, 26, 27. Itu berapaan itu Pak? Kalau ini mahal. Berapa? ini bahan keeping mantep ini. Berapa itu? Ini meskipun keeping kecil kayak gitu ya 1,5. 1.500.000. Nah, kalau ini malah cuman murah, besar. Berapa ya? Yang ini cuman 350. 350. Mantap, yang besar malah murah. Iya. Tapi itu yang kecil yang di bawah 30, 1.500. Mantap. Jadi ikan koi itu bukan dari size ya. Dari kualitas ya. Dari kualitasnya. Mana lagi contoh-contoh ini banyak loh. Ini yang paling mahal di sini berapa, Pak? 2 juta. 2 juta? Iya. Yang paling mahal. Wow. Wow, wow, wow. Mantap-mantap ini loh, teman-teman. 2,5 gitu. Tuh, soalnya itu. Ya. Itu 2.500. Iya. Size piro, Pak itu? 30 paling. Weh. Itu bisa di satu aja, Pak itu, Pak. Dilihatkan di sana, Pak. Di ember satu aja, Pak itu. Ini size piro ini, Pak? Itu size 30 paling, Mas. Ini size 30-an. Size 30. Iya. Ini 2.500. Iya, ini lagi ada tanco. Pit, ayah pit. Tanco diambilkan lagi. Ini yang kualitas-kualitas saja diangkat ini sama owner dari Udan Mas Koi Farm. Wow, ini bagus loh ini, teman-teman. Mungkin ya bisa lebih bagus ikannya daripada di kamera ini. Kalau menurut pandangan saya. Nomor 2, tanco soa juga. Ini loh teman-teman, diperhatikan kualitasnya. Tak suruh nyerokkan ini, nyerokkan. Bahasa apa nyerokkan ini? Yang kualitas-kualitas. Yang tadi itu kan ada size 30 cuma 50.000. Nah ini berapa ini? Ini sama ini. Sama, 1 juta rupiah. Saya sih ada 30 Pak itu. Ini kurang sedikit paling Mas. Kurang ya? 30 BU ya? 30-an ya. Tapi ini loh, teman-teman kualitasnya. Ini mau jalan meter ini. Kayak angus ya Pak ya, hitam ya. Iya. Otak kayak banget yang, ya. Kayak yang punya. Lanjut. Ini 1 juta ya, yang itu ya. Oke, lanjut. Yang nomor 3 sekarang. Apa yang nomor 3 yang ditunjukkan? Siro yang tadi. Ini bukan yang siro yang tadi loh. Bukan. Ini yang lain lagi nih. Yang lain lagi. Ini. Saya sih di bawah 30 ya kayaknya ini ya. Iya, kisaran 30 ini. 30? Iya. Tategoi, motogurunya bagus, putihnya bagus. Ikan dari kolam udah kayak gini. Tinggal wow. Di skincare. Skincare? Iya. Ini harganya piro? Ini sama Mas. Harganya sama 1 juta? Ini lebih-lebih sedikit paling. Ini bahan tategoi yang... Wow, ini apa? Lebih dari 1 juta. Lebih ini dikit piro, Pak? 1,2. 1,2. Saya sih ini hampir 30 biasanya ya. Biasanya kalau kayak gini bagi penggemar-penggemar keeping, ikan kontes. Ini ya. Ini ya. Wow. Mantap, harganya 1.200.000. Ini teman-teman, yang ikan nomor 3. Kolam putihnya sudah kayak gini tuh kan. Ini tinggal anu ya, tinggal putih aja ya, iya, tinggal ini, nunggu putihnya aja ya. Iya, pinginnya ini juga tak keeping kalau enggak ini. Oke, lanjut yang nomor 4. Kita masih proses bikin tempat-tempat keeping, nanti kalau sudah jadi siap di review Pak Bukhari. Oke, siap.
Ini bahan tanco ya mas, masih bahan. Oh bahan, iya. Yang nomor 4 ini bahan tanco. Untuk burungnya bagus, perlu di cutting. Jadi orang yang suka cutting ini perlu dirapikan. Ya jantan ini. Oh, ngatingnya cuma merapikan aja ya pak? Ya ini merapikan aja ini tuh nggak di ujung ini. Di ujung ini. Wow. Nggak merapikan sedikit. Terus langsung dikiping ya? Iya. Oke, ini size berapa ya pak ini? Ini ya 30 mungkin. 30-an? Iya. Nih kira-kira harganya berapa pak ini? 600. 600 ribu? Iya. Yang nomor 4 ini tanconya 600 ribu teman-teman, diperhatikan yo. Jangan sampai salah pilih tanconya. Ada yang mahal, ada yang murah. Lanjut, yang mana lagi pak? Nah, gara-gara lihat ini, tak suruh sendirikan. Saya suka yang ini teman-teman. Kalau saya itu, saya suka yang ini. Ini, yang ini dulu pak, ini sendiri aja ini. Ini size berapa pak ini? Ini 30-an mas juga, ini belum tak. Ini size 30? Iya. Gara-gara nyerok ini tadi tak suruh taruh di ember teman-teman. Wow. Ini harganya berapa ini? Ini yang saya bilang 2,5 tadi ya. 2.500. Mantap ini loh. Ini ada 30 cm ya pak ya? Ada. Wow. Ini loh teman-teman, 4 step Marutensoa. Saya sih kurang lebih size 30 cm. Iya. Harganya 2.500.000. 2.500.000 sudah mendapatkan ikan kualitas seperti ini. Wow, senyuting melu ngiler. Oke, lanjut. Oke, ini yang ini dipaketin ini. Yang 4 ekor karena sudah menjelang ini ya, maghrib. Maghrib ini, teman-teman. Nih, harganya piroan pak ini? Ini agak murah, Mas. Paling murah berapa itu? Ini 200 ribu. 200 ribu? Iya, 250. 250. Munda seket, rek. Ya. 2 detik munda. 1, 2. Apa, Pak, mesin mari munda ini? Kindenya. Merahnya ada ternyata di belakang. Dari 200 sampai 250 loh, teman-teman. 2 detik ini loh. Oke, 250 ribu. Yang ini ya? Oke, yang paket itu, yang terlahir paket itu. Oke, yang itu, yang paling mahal. Mana ini yang paling mahal? Enggak ada ini. Ini berapa ini? Ini 30 cm, 350. 30 cm, 350 ribu. Padahal enggak beda-beda jauh ya sama yang kecil itu ya? Iya. Kecil mahal, besar murah, bisa terjadi di ikan koi teman-teman. Iya. Oke teman-teman. Ini bosu, tapi ini sudah mau keluar hitamnya. Wow, coba samping pak, samping. Loh, itu harganya berapa itu? Sama ini, 350. 250? 350. 350. Pakai men selisih lagi. Nggak denger ya yang nyuting. Moto gurunya bagus. Moto guru nih bagus. Wow, ini loh teman-teman. Jadi di sini ini harganya yang paling murah 250.000. Yang paling mahal ini berapa ini? Ini rencana buat indukan, tapi ini misalkan kalau dijual ada yang minat, ini kan hitamnya sendiri-sendiri ta Mas. Saya suka gitu. Betina ini. Ini harganya berapa seperti itu, Pak? Ini 500. 500.000. Ya. Size 30.000. Ya. Size 30 cm ya? Ya 30 cm. Oke. Oke, ini yang terakhir ya pak ya? Iya. Oke pak, berarti ini sudah ditutup. Monggo pak, ditutup pak. Oh iya, oke, terima kasih atas kunjungan Bu Kori Koi Channel yang selalu menemani saya dari nol sampai saya bisa kayak gini. Jadi jangan lupa subscribe dan like video-videonya ya. Dan jangan lupa juga kunjungi channel Udan Mas Koi Farm YouTube ya? Iya. Jadi ini nanti tak kasih judul review di tempat calon YouTuber. Gitu ya, Pak ya. Ini gurunya yang di sini ini gurunya, masternya ini. Oke, teman-teman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Subscribe.